hari ini mau ngasih pakan. Nah, pakannya kita kasihnya yang pakan alami, kutu air. Tuh. Oke. Kemarin sempat stres, tapi kayaknya dia udah baik-baik aja. Ini. Oke, kita tuang dulu. Tuh, lihat cara makan. Langsung dilahap. Lihat. Masih ada ya? Kita kasih lagi aja deh. Lahap, lapar dia karena 2 hari nggak makan. Udah kayaknya ya. Oke, kita kasih yang satu ini, yang jomblo. Udah habis ya. Kita kasih lagi. Udah cukup kayaknya. Ini pakannya juga udah habis ya. Udah gak ada yang gerak-gerak lagi. Kita kasih lagi deh. Masih makan gak dia? Oh, masih.
Coba kita kasih lagi. Kayaknya udah kenyang. Okay, udah cukup. Yang ini coba. Cukup. Udah nggak dimakan lagi, berarti udah kenyang. Ini pakannya ada sisanya. Berarti nanti nggak usah dikasih lagi. Nah, nanti ngasih pakan yang ini aja. Karena ini pakannya habis. Kemarin sempat ada gelembung-gelembung udara di permukaan airnya. Kelihatan nggak? Ah, tapi sekarang ini masih ada tapi udah berkurang. Berarti ikannya mungkin udah sehat. Tapi yang ini aman. Kalau yang tempat di sini, dia gelembung udaranya nggak ada. Yang ada itu cuma di sini. Tapi ikan yang mati itu dari sini. Kemarin sempat waktu mindahin ke sini sempat jatuh ke meja. Nah, mungkin gara-gara itu jadi dia nggak lama langsung mati. Jadi pakan sisanya yang ini kita simpan aja untuk ntar sore dan besok.
Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.